Halo Kawasaki Lovers, balik lagi di channel Kawasaki Indonesia. Di video kali ini, kami akan kasih beberapa tips nih buat Kawasaki Lovers. Di antara teman-teman semua, pasti ada kan yang motor kesayangannya jarang digunakan atau mungkin sering tidak digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, di video kali ini, kami akan memberikan tips bagaimana sih cara merawat sepeda motor dalam kondisi-kondisi tersebut. So, silahkan disimak ya videonya. Kalau teman-teman ngerasa sepeda motornya jarang dipakai, Kawasaki Lovers bisa lakuin beberapa hal seperti yang pertama, panaskan sepeda motor 3-5 menit setiap hari. Hal ini cukup dalam kondisi stationer saja ya teman-teman. Nah, fungsi dari memanaskan sepeda motor ini adalah agar sepeda motor teman-teman tetap dalam kondisi prima saat akan digunakan. Karena oli di dalam mesin akan tetap melumasi komponen-komponen yang ada di dalam mesin sepeda motor teman-teman. Yang kedua, cek kondisi oli sepeda motor teman-teman secara berkala melalui dipstick atau kaca periksa. Hal ini bertujuan agar volume oli tetap sesuai standar yang dianjurkan, sehingga komponen mesin dapat terlumasi secara maksimal. Apabila teman-teman berencana akan menyimpan sepeda motor kalian dalam waktu yang cukup lama, maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, bersihkan atau cuci sepeda motor teman-teman terlebih dahulu ya. Hal ini untuk menghindari penumpukan kotoran yang ada di sepeda motor teman-teman nih. Yang kedua, lepaskan aki atau baterai sepeda motor dan simpan di tempat yang sejuk atau suhu ruangan di bawah 30 derajat Celcius agar menjaga kondisi tegangan baterai tetap terjaga dan tidak cepat berkurang dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, ganti oli mesin dengan yang baru. Hal ini bertujuan agar sifat bahan adiktif pada oli mesin yang baru dapat bertahan lebih lama ketimbang oli mesin lama atau oli mesin yang digunakan saat ini. Dan jangan lupa gunakan Kawasaki Genuine Oil sesuai standar oli mesin dari Kawasaki ya teman-teman. Yang keempat, pastikan teman-teman menguras habis bahan bakar di dalam tangki. Harus habis ya teman-teman, karena kalau nggak habis bisa memicu korosi karena penurunan kualitas bahan bakar dan menyebabkan karat pada dinding tangki. Yang kelima, berikan pelumasan pada rantai dan juga komponen-komponen berbahan metal dan berbahan karet. Hal ini bertujuan mencegah korosi dan kerusakan pada komponen-komponen tersebut saat tidak digunakan atau kita simpan dalam waktu yang cukup lama. Yang terakhir, simpan sepeda motor teman-teman di tempat yang aman dan teduh. Oh ya, jangan lupa berikan alas pada ban agar tidak langsung bersentuhan pada lantai ya teman-teman. Hindari dari cahaya dan panas matahari secara langsung agar body cover dan cat sepeda motor teman-teman tetap dalam kondisi yang baik. So, itu tadi beberapa tips ya untuk merawat sepeda motor teman-teman yang jarang digunakan. Atau apabila teman-teman ingin menyimpan sepeda motor kalian dalam waktu yang cukup lama. Nah, jadi sekarang udah tahu kan hal-hal apa aja sih yang harus dilakukan agar sepeda motor yang jarang digunakan tetap terjaga kondisinya. Oke guys, sekian video kita kali ini. Silahkan share jika teman-teman rasa video ini bermanfaat. And don't forget to subscribe channel Kawasaki Indonesia. Dan jangan lupa nih, aktifkan tombol loncengnya ya, biar teman-teman gak ketinggalan info-info dan video menarik lainnya. Thanks for watching and see you!